Ya, halo untuk sahabat semua. Kembali lagi dengan saya di channel Abdi Langgeng yang selalu membahas seputaran relief dinding dari batu alam. Ya, hari ini kita akan mengajak saudara-saudara dan sahabat-sahabat semua untuk pembuatan relief dinding yang bermotif bunga lotus yang berisikan burung kokoan. Bagi sahabat semua yang ingin belajar mengukir, bisa ikuti langkah-langkahnya dari awal. Dan jangan lupa ditonton videonya ya, sahabat semua yang ingin belajar mengukir. Bagi sahabat yang ingin mencari relief dinding batu alam untuk menghiasi rumahnya agar rumah semakin mewah dan semakin cantik kelihatan. Dan hari ini kita langsung pembuatan videonya dan ikuti langkah-langkahnya ya sahabat. Bagi yang pencinta seni relief bisa tonton videonya sampai selesai ya sahabat. Hari ini kita akan membuat burung kokoan yang di belakang ini ya, seperti ini. Dan ini gambarnya kebetulan sudah saya buat tadi. Dan hari ini untuk proses pengukirannya aja langsung ya sahabat. Yang mau menonton bisa ditonton videonya sampai selesai. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kita langsung ke videonya. Ditonton sahabat ya. Hari ini kita fokus untuk pembuatan burungnya aja dulu ya sahabat. Biar sahabat-sahabat yang belajar mengukir biar lebih jelas untuk memahami ya.
hutan. Dan hari ini kita akan pembuatan burungnya. Semoga sahabat semua yang menonton bisa agak tahu cara-caranya untuk pembuatan burungnya ya.
Ya, inilah hasil lotus yang berukuran 60 kali 1 meter. Semoga sahabat semua yang sudah menonton, terima kasih dan salam sejahtera.